Wah, mantul. 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 Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel. Nih lama ya kita. Gak pernah vlog, gak pernah masak-masak, gak pernah makan-makan. Ya, karena ya kesibukan ya teman-teman. Tugas akhir di kampus ya. Alhamdulillah sudah selesai. Kemarin kita, saya sidang skripsi yang terakhir ya. Insyaallah nanti setelah ini yudisium dan wisuda. Alhamdulillah di hari ini kita mau masak-masak yang lumayan besar ya. Kita masak apa ya? Ayam bakar. Buat Maulid. Coba tunjukin ayamnya saya. Ini tapi ayamnya sudah di anu ya. Sudah di apa ya? Sudah diungkep. Sudah diungkep. Diungkep itu di kolop ya. Ya, jadi sudah di apa? Kolop. Kolop itu apa? Rebus. Nah, jadi kita habis ini lihat pembuatan untuk bumbunya. Langsung saja ya. Kita aduk anunya ya. Aduk dulu ya. Aduk. Iya, ini mixer. Jangan lupa dikasih air dulu, teman-teman. Halus. Terus? Terus kita tambah terasi. Terasinya jangan banyak-banyak sayang. Kita cekok. Satu. Kita lihat. Cuma satu tul. Satu tul. Sekarang kita buat apa olesannya ya? Ini olesan buat anu ya, ayam. Di sini kita bakar-bakar. Misalkan jangan bakar rumah. Nah, ya, terlalu halus, enggak enak juga. Itu tadi bumbunya apa aja, Sayang? Ini? Ya. Yeah. Bawang putih, bawang merah, cabai besar, cabai kecil, udah. Simpel ya. Ini juga salah satu makanan favoritku ya, teman-teman. Ayam bakar. Nanti kita goreng sini, goreng bakar di sini ya. Kita tambah minyak ya. Ini resep ala aku sendiri. Jadi nanti kalau ada keliruan bisa komen di bawah. Mbak kurang ini gitu, oke? Kita sambil eksperimen kok. Maklum lah pengantin baru. Pengantin baru belajar masak. Nah ini ya teman-teman yang nanti akan diolesin ke sini. Ini kita ginikan ya. Kita campur minyak sama kecapnya. Kayaknya gak bisa campur deh. Bukan jodohnya itu. Digimanain ya gak bisa bersatu. Bisa kok. Nah kan. Dengan cara dipaksa. Bawa kabur. Kalau pengantin gak direstui kan. Dibawa kabur itu pengantinnya. Pasangannya. Udah? Kurang capek. Kurang minyak. Mantap. Aku ya teman-teman soalnya udah lama nggak ngevlog. Banyak kesibukan teman-teman. Selanjutnya kita siapin kompor dulu teman-teman. Kok belum mati lagi ya? Untuk goreng anunya ya. Kita masing-masing bumbu. Bumbunya. Supaya tambah harum itu apa minyaknya kita kasih bawang. Bawang apa? Bawang goreng. Ini belum bawang, ini masih bawang bawangan, bawang merah sayang. Kalau bawang goreng kan sudah digoreng. Gampang ini. Dikasih apa itu namanya? Apa? Bawang bombay enak nggak ya yang bakar ya? Enggak pernah lihat saya. Sayang. Udah enggak usah nyebut. Kita pakai yang pasti-pasti dulu. Kita first time ya bikin ayam bakar ya. Udah berapa kali? Hah?
Dua kali tapi gagal. Ini keberapa kali? Tiga kali berarti. Enggak, maksudnya itu ini dua kali. Pernah sekali gagal, terus ini entah gagal atau tidak, insya Allah tidak. Bismillah. Kita belajar dari kegagalan. Emang biasanya terkasih gini atau sayang? Iya, tadi ada kasih yang ngasih resep. Jadi kasih enak bawang goreng biar harum. Digoreng dulu bawangnya. Itu jangan sampai kumpul ya, guys. Langsung tuang ini. Mantap. Ini my favorite ayam bakar. Ini belum mana ya? Belum dikasih penyedap. Penyedap apa? Ini, ya. Saya enggak kebanyakan taminya ya tadi. Nanti kan itu asat tadi. Asat. Ayo masak, kebanyakan enggak ya sayang? Enggak, wong ini lo lama masak gini ini. Sudah mulai menggelupak teman-teman. Baunya. Lihat ternyata enggak anunya minyak Nah, ini meletus-meletus ya. Kebesaran paling anunya. Kira-kira kecil lah. Mungkin emang meletus-meletus ya aku lihat ke rumah. Iya, bagus kalau meletus-meletus. Tapi aku takut. Warnanya juga merah-merah menggoda ini teman-teman. Ini masih lama gak, Umi? Ini kita masukkan ini ya, apa asam. Oh, masukin ini. Asam Jawa, iya. Aku mau tak sayang aja. Kok kasih asam Jawa? Biar kenapa? Biar seger. Wes nggak usah banyak-banyak. Kecil. Kata siapa ini Umi? Suruh kasih asam Jawa. Resep jadi. Resep. Ya Allah guys, masih belum dikupas guys. Mentang-mentang baru. Nah itu udah ingin hilang kelupak-kelupak ya. Mantap. Ini campurannya. Iya. Ini yang udah matang. Berarti tadi dimasak dulu nih Mami. Mantap. Kita tunggu sampai warnanya kemerah-merahan berarti ya. Kita tungguin teman-teman. Nah, kita lihat sudah hampir memerah ya, Mami. Sambil lalu karena sudah bentar lagi aku tak langsung bakar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kita pelasi dulu lagi. Biar enggak gempung, guys. Minyaknya. Iya. Iya kan? Ini harus minyaknya tok ya. Ini. Oke, siap. Langsung kita hidupin apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah hidup? Kita kecilin dulu. Paling kecil ya. Biar enggak kempung. Nah, ini ayamnya. Plus sumpit. Kita taruh sini. Bismillah. Yang kena pertama panggang. Ya, biar enggak nganu. Mami. Numpang, Mami.
Udah ya. Ini sambil pegang kamera sih teman-teman satunya. Ini gak bisa pegang. Nah, mami, ini mami, minta tolong mami. Jadi maaf ya teman-teman ya, kalau agak perot-perot gambarnya. Soalnya satunya masak, satunya pegang kamera. Ya harus ya gini ya. Ini aku dulu lagi ya. Mantap. Jangan lama-lama ya, teman-teman. Ini sudah. Oh itu kan, ya Allah menggoda banget guys. Aduh, manyus. Ini obat menambah nafsu makan ini. Ayo kita matikan. Obatnya ayam bakar, ayam panggang ini, ya, bukan ayam bakar. Tapi lagi apa itu mami? Ini sih. Dah, mana ayamnya? Dah, tanganku udah mulai anu ya, pedes kena sambel. Hati-hati mami. Makan rompol. Udah dikasih ini. Tolong masak, sayang. Tolong masak ini aku. Ya. Nah, yang terpenting dari ayam bakar itu gosong-gosongnya itu teman, kalau gosongnya itu penting. Harus menggoda ya, makanya itu yang dikirim tuh, mulai manis. Nah, kalau ini kan udah agak anu, asat ya, panas kan. Kita kecilin, kita timpung lagi. Nah, ini nanti dilasin ini ya, teman-teman. Wah, mantul. Lapar lah semua nih. Nasinya nggak ada tapi guys. Belum masak. Nah langsung balik, berarti kalau ini kan front finishing ya namanya. Yes. Gak usah sampai gempol-gempol, ya gempol nanti hitam gitu. Hati-hati melundung kok. Yes. Tempatnya belum disiapin ya? Ya, itu sedikit lagi itu loh nih. Biar rata nanti matangnya. Ah, udah matang. Apa ini sedikit lagi? Ini loh, sini. Kasih tambahan bumbu. Lo pinggir-pinggirnya tuh. Biasa ya teman-teman, sore itu tuh suka banget sama bumbu-bumbu. Buset aromanya teman-teman, serius ini. Menyentuh sekali. Udah ya, ini tinggal ngangkat. Kita lihat ya teman-teman. Wah, udah manis. Ini yang pertama ya, mantul guys. Inilah hasilnya teman-teman, dari proses dari awal sampai akhir. Jadi ini seperti ini. Udah mami, ini kan juga tambah sambal kan nanti. Nah jadi kita angkat ya. Sebenarnya gini aja wes. Aduh, ya, dari bawah sayang. Kita letak di sini. Ini ayamnya pasti empuk teman-teman. Soal tadi tak ukep pakai teflon. Jadi matangnya sampai ke tulang-tulang. Oke, terima kasih yang sudah order ya teman-teman.
Ini dia hasilnya, guys. Mantap. Oke ya, teman-teman. Akhirnya ini yang pertama selesai. Jadi kita lanjutin yang terakhir ya. Karena kalau kita tuh sambil nge-vlog dari awal sampai akhir, gak mungkin selesai. Dan lama nantinya. Testi ya, coba, testi. Coba aku. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, 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 panas. Aku mau mie sedikit. Langsung aja, gak apa-apa. Panas, panas. Ya Allah. Temannya mami yang panas, jadi panas. Mantul. Padahal saya tuh untuk karena sakit rasanya tuh nggak ada, tapi ini menyentuh pedesnya terutama. Mantap. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Semoga yang ikuti terus video kita berdua mendapatkan hiburan tambahan buat kalian di rumah. Jangan lupa like, comment di bawah. Oke, sampai jumpa, bye bye.